Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sucikan hatimu dari segala yang selain Allah. Kelak engkau akan melihat dengan hatimu itu semua yang selain Allah secara menyeluruh. Mula-mula anda akan melihat Allah, lalu melihat apa yang ditakdirkan pada semua makhluknya. Sebagaimana engkau tidak diluluskan masuk ke istana raja dalam keadaan kotor pakaianmu di dunia, bagaimana pula dapat diluluskan dirimu masuk ke hadrat raja dari sekilang raja yang dia itu tiada lain melainkan Allah Azza wa Jalla dengan keadaan najis batinmu. Lihat kepada dirimu itu, batang tubuhmu penuh dengan kekotoran. Apa yang hendak dibuat kepadamu? Periksa baik-baik apa yang ada pada dirimu, kemudian bersihkannya terlebih dahulu. Dan sesudah itu barulah boleh masuk kepada raja. Lihatlah apa yang berselaput dalam hatimu itu. Ada maksiat dan takut kepada manusia, serta banyak harapan kepada mereka di samping cintakan dunia dan habuan dunia. Semua itu termasuk perkara yang menjadikan hatimu najis. Jangan banyak bicara lagi, melainkan engkau matikan dirimu supaya engkau diangkat di atas keranda kebenaranmu. Maka ketika itu dia tidak akan mempedulikanmu menghadapi manusia. Tetapi selama wujudmu bergantung dengan manusia dan engkau masih letakkan pandanganmu kepada mereka dan pertalianmu masih kukuh, bila engkau hulurkan sahaja tanganmu kepada mereka melainkan mereka akan menyambutnya, maka jangan bicara dan berharap lagi sampai ada perasaan kehebatan daripadamu ketika berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Barulah hilang kesibukanmu daripada manusia dan dari kesibukan mereka hendak mencium tanganmu atau dari pemberian atau penahanan mereka, kepujian dan celaan mereka. Ya, apabila benar taubat itu, benarlah iman dan terus bertambah pada golongan Ahlus Sunnah. Ketahuilah, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini diukuh pada keimanan orang-orang awam. Adapun pada orang-orang khawas, yakni yang terutama, maka keimanan mereka bertambah dengan kekosongan hati mereka dari ingatan kepada manusia. Dan berkurang pergantungan hatinya pada manusia. Yani iman mereka akan bertambah dengan ketenangan hati kepada Allah Azza wa Jalla dan berkurang dengan ketenangan hati kepada selain dari Allah. Kaum sufi itu hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, meyakini Tuhan mereka, meletakkan harapan dan takut kepada Tuhan mereka. Mereka kembali kepada Allah, mengesakannya, menyandarkan semua perkara mereka kepada Allah. Tiada mensyirikannya. Dan itulah pegangan mereka yang kuat. Pengesaan mereka di hati mereka. Pengurusan mereka dengan manusia hanya pada zahir sahaja. Dan jika ada sesuatu perkara yang tidak jelas pada manusia,
mereka hanya pura-pura tidak tahu sebagaimana yang Allah sebutkan mengenai mereka dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika kaum jahil itu bertutur kepada mereka, mereka hanya berdiam diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang menjadi keutamaan untuk kita memelihara dan menjaganya ialah hati kita. Kerana hati ini tempat yang menjadi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati menjadi prasyarat untuk seorang hamba tadi dekat hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau dia elok, maka seluruh anggota badan juga elok. Kalau sekiranya dia buruk, maka seluruh anggota badan juga akan bertindak dengan keburukan. Setiap perkara bila kita tahu ada syarat untuk kita memilikinya atau untuk kita memasukinya. Bila seorang nak masuk sekolah, dia kena pakai baju sekolah. Nak masuk kilang, dia pakai baju kilang. Dan tak ada orang menyanggah syarat itu. Bukan orang patuh. Tak ada lagi mak ayah ke nak sanggah undang-undang sekolah yang berkait dengan pakaian seragam. Yang nak masuk polis, maka dia ada pakaian seragam polis. Askar demikian juga. Bomber. Manusia boleh menerima prasyarat itu dengan mudah. Atau setengah-setengah syarat itu merosakkan manusia pun manusia terima. Pertama nak mandi kolam, kena pakai pakaian kolam. Begini, walaupun terdedah aurat, pun mereka patuh. Bagaimana mereka lupa tentang satu kepatuhan ketika mana mereka nak rasa dekat dengan Allah dan nak masuk menemui Allah Ta'ala supaya mereka sentiasa dijaga dan dipelihara. Bagaimana mereka dengan mudah untuk buat sangka buruk dengan Allah bila doa mereka tidak didengari dan tidak dimustajab. Walaupun mereka sendiri tidak memenuhi syarat yang patut mereka lakukan. Bagaimana mereka nak dapat ketenangan dalam ibadat kepada Allah. Sedangkan mereka tak ikut syarat yang Allah Ta'ala tetapkan. Aneh kalau seorang dalam berurusan duniawi mereka ikut sungguh. Ada seorang tu, dia pakar syekh yang terkenal. Dia panggil seorang pelanggan untuk ajar cara makan sushi dengan betul. Daripada pegang macam mana nak cicah kicap dia, wasabi dia, kaedah dia. Dia tak boleh makan sikit-sikit, dia kena sumbat terus. Menghadap ke arah mana nak cicah sos, dia ajar khas. Sebagaimana tukang masak dia ajar cara potong ikan yang betul. Bukan waiters yang dia ajar cara menyusung sudu. Semua orang kagum dan semua orang beri suatu penghormatan. Tapi bila kita bercakap dengan bagaimana muamalah kita dengan Allah, semua orang tak peduli benda ni. Semua orang beranggapan bahawa cukup bila kami katakan beriman pada Allah, maka kami sudah berhak dapat segala-gala kurnian Allah. Cukup bila mana kami laksanakan perintah, maka kami patut dapat segala-gala yang Allah janjikan. Kerana itu mereka ini sentiasa dihijab. Daripada melihat kebaikan, juga melihat kesempurnaan Allah SWT. Sebab itu seorang yang mengosongkan jiwa mereka daripada ingatan lain selain Allah, maka Allah akan jadikan dia akan nampak semua perkara. Menembusi segala hijab-hijab yang ada. Menembusi segala rahsia-rahsia yang tersurat dan tersirat. Maka Allah Ta'ala akan bentangkan di hadapannya. Dengan syarat hatinya mesti suci. Hatinya mesti senantiasa dipelihara, dirawat, dihiasi dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga benar-benar hatinya ini tidak lagi ada perkara yang boleh merosakkannya. Yang merosakkan hati, kata Syekh Abdul Qadir, ada dua. Yang pertama, maksiat. Dan yang kedua, pergantungan pada manusia. Adapun maksiat, kita maklum semua maksiat akan menjadi titik hitam pada hati.
Sehingga Allah menyebut kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Jangan sesekali begitu. Demikian di hati mereka itu ada ran, ada hijab disebabkan perbuatan mereka. Disebut dalam hadis iza azna ibnu adam nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila seorang anak Adam buat dosa, akan dititik di hatinya dengan titik hitam. Sehingga titik hitam ini mula memenuhinya, dia tidak lagi mampu untuk menjadi cerminan kepada kehidupannya. Dia jadi titik hitam. Oleh sebab itulah, wajib kita berusaha. Wajib. Bukan sunat, bukan haru. Wajib. Untuk kita menjauhi maksiat. Sama ada menjauhinya dengan ilmu kita. Atau menjauhinya dengan taubat kita. Ya, kadang-kadang maksiat ni kita terjebak juga walaupun dah tahu. Dah tahu terjebak. Tahu dosa haram. Maka dengan taubat kita. Dengan ilmu sebagai benteng pertama. Taubat, rawatan yang kedua. Dan benteng yang kedua. Umpama kalau kita sebut hari ni dengan penyakit jangkit, berjangkit. Kita pun ambil vaksin. Itu ilmu kita. Dan dalam masa sama kita pun jaga SOP kita. Vaksin, vaksin, SOP, SOP. Maka demikian bila kita berhadapan dengan maksiat. Ilmu untuk kena ini maksiat. Sebab di antara perkara yang merosakkan kita juga, bila kita tak tahu maksiat itu maksiat. Lalu kita buat dengan mudah. Ya, banyak. Tanpa kita sedari. Sama ada dalam muamalat, dalam pergaulan, dalam ibadat, di dalam kepahaman-kepahaman yang berbagai. Umpamanya dalam budaya kita dengan suka bersalam-salaman. Kita salam semua. Perempuan, laki, gomor sekali. Maka kita dah buat salah. Tapi dalam budaya yang biasa bersalaman menganggap benda itu tak salah. Benda itu bukan lagi dianggap sebagai perkara yang dicela oleh syarak. Dicela oleh budaya. Sehingga kalangan mereka bukan sekadar bersalam dengan perempuan, berpelukan dengan perempuan sebagai satu cara greeting atau cara ucapan salam. Peluk, tak ada masalah. Akhirnya mereka terbiasa dengan hal ini. Walau ia maksiat. Ia kemungkaran. Kerana kalau kita sebut mungkar, ialah perkara yang dicela oleh syarak. Walaupun manusia memujinya. Mungkin manusia memuji berniaga dengan kaedah menipu. Sehingga dia berjaya menjadi orang kaya. Atau rasuah. Tapi syarak tidak mengizinkannya. Walaupun seluruh dunia ini menggunakan kaedah rasuah. Syarak tak akan benarkan. Oleh sebab itu bila penting kita ada ilmu supaya kita tahu maksiat. Sama ada maksiat yang memang manusia menerimanya dan menolaknya. Atau maksiat manusia menganggap ia baik. Kita tetap menolaknya. Ternyata maksiat yang syarak tengok dia maksiat. Tapi masyarakat tidak. Masyarakat terima benda itu. Dan ada maksiat yang masyarakat tolak. Contoh, kalau kita katakan merogol, masyarakat semua tolak. Tapi bila kita sebut berzina, ada masyarakat yang terima. Ada masyarakat terima zina. Namun di sisi ilmu syarak semuanya tak boleh. Mereka kata zina ni kan suka sama suka. Hatta tak nama suka sama suka juga mereka berkahwin sejenis. Dan mereka minta hak mereka dihormati. Namun dalam Islam tidak. Maksiat sama ada diterima oleh manusia atau tidak, ia pada kayu ukur syariat. Walaupun satu dunia terima maksiat, syariat kata ia haram, maka ia haram, maka dia akan terkena bala Allah. Ini yang berlaku pada kota Sadum. Semuanya mengamalkan lesbian dan homoseksual, melainkan Nabi Allah Lut bersama dua anak perempuan dia. Yang lain semua terlibat. Hatta isteri Nabi Lut juga menyokong. Sehingga akhirnya Allah membinasakan semua. Tidak menyelamatkan melainkan tiga orang sahaja. Nabi Allah Lut dan juga dua orang anak perempuan. Ini negara yang terima maksiat. Oleh sebab itu kita kena ada ilmu. Supaya kita tidaklah dibentuk menjauhi maksiat kerana persekitaran. Tapi kerana ilmu. Ya, kalau kita duduk Malaysia,
kita mungkin ada pejabat agama, kita ada pencegah maksiat. Yang ada benda yang kita memang alert sangat. Tapi kalau kita duduk luar negara sebagai contoh, pencegah maksiat pun tak ada. Maka apa pun kita buat, orang hormat, orang kata ini hak asasi. Tapi bila kita ada ilmu, kita tetap menjadikan ia benteng untuk tidak melakukannya. Yang macam kita sebutlah, kita ada orang, dia terdidik dengan persekitaran dalam syariat, makanan halal. Dia duduk Malaysia memang dijaga makanan halal. Tapi bila dia keluar negara, apakah dia akan jaga? Maka ilmunya yang akan membentengi dia daripada maksiat. Dan yang kedua yang akan benteng dia daripada maksiat, taubat. Sebab saya kata ilmu saja, kadang-kadang kita pun terjebak juga. Terbuat juga. Sebab kita ada nafsu. Kadang-kadang nafsu mengalahkan kita. Kita ada kawan-kawan. Dan kita ada persekitaran. Yang sedikit sebanyak persekitaran yang ini memberi kesan pada kita. Akhirnya kita juga buat. Maka tinggal lagi harapan kita kedua, taubat kepada Allah. Maka ini bagaimana hati ini perlu dibaiki dan jaga. Ada pun perkara maksiat kita tahu jelas. Segala benda maksiat yang perlu ditangani dengan ilmu untuk mengenalinya dan ditangani dengan taubat untuk kembali membersihkan hati kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut hal yang kedua yang berkait dengan gangguan hati, pergantungan kita pada manusia. Sama ada kita harapkan pujian dia, sama ada kita harapkan atau kita takutkan kejahatan dia, atau kita mengharapkan dunia kita di sisi dia, kita bimbang pemberian, kita bimbang nanti dia sekat, kita bimbang nanti dia cela. Maka ketika itu, tuan-tuan sekalian, hati kita masih kotor. Hati kotor pertama, maksiat. Kotor yang kedua, bila pergantungan kita pada manusia. Kalau kita belajar tauhid, di sisi ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman tu naik dan turun. Tapi dalam huraian naik dan turun di sisi ahli sunnah, ialah naik dengan ibadat, turun dengan maksiat. Tetapi di sisi sufi, bahawa seorang itu akan naik imannya sebab dia selalu ingat Allah. Dan akan turun bila dia ingat benda lain selain Allah. Kali itu Nabi Allah Yusuf AS, selama dia berada dalam penjara, dia ingat Allah. Dan meletakkan pergantungan pada Allah. Tapi ketika Nabi Allah Yusuf hampir dibebaskan, hatinya mula pada seorang manusia. Dua lelaki yang masuk penjara selepas dia, yang kedua-dua ini bermimpi. Seorang bermimpi roti berada di atas kepalanya dan datang burung memakan roti tersebut. Seorang lagi bermimpi dia menuangkan arak. Maka Nabi Allah Yusuf mentafsirkan mimpi. Dia berkata kepada yang roti berada di atas kepala dan dimakan burung, berarti kamu akan dihukum bunuh. Dan yang kedua pula, dia bermimpi menuang arak. Kamu akan menjadi orang yang dekat dengan sultan, dengan raja. Sebab arak ni lambang kemewahan bagi nama raja. Dan takbir, siapa yang bermimpi meminum arak atau menuang arak, berarti dia akan dekat dengan orang yang ada kuasa. Siapa mimpi minum arak, siapa mimpi tuang arak, dia akan dekat dengan orang yang ada kuasa di kalangan pemimpin-pemimpin. Itu tafsirannya. Maka Nabi Allah Yusuf berkata kepada orang yang akan bebas. Sebab lepas di penjara, dia keluar untuk dekat dengan raja. Menjadi juru masak pada raja. Masak. Maka kata Nabi Yusuf, jangan lupa beritahu keadaan aku difitnah di penjara ini. Ketika Nabi Yusuf berikan pergantungan itu sedikit kepada orang ini supaya penyebab untuk dibebas, akhirnya hukuman Nabi Yusuf dilanjutkan lagi. Lelaki yang disuruh mengingatinya di sisi raja sebab dia dekat raja, dia lupa. Lupa dia pertama, manusia tuan-tuan bila berada dalam kemewahan, dia akan lupa orang susah. Itu lupa pertama. Dah bukan masalah saya lagi. Waktu sama-sama susah, mereka nampak ini masalah bersama. Waktu dia meninggalkan kita, dia rasa itu masalah awak, bukan masalah saya. Dan manusia bila ada pangkat, jarang mereka nak selesaikan masalah orang susah. Tetapi yang mereka sibuk mengekalkan pangkat. Itu penyakit orang ada pangkat.
Hanya sedikit yang terselamat. Siapa pun tuan-tuan tengok, bila dia mula ada kuasa, dia bukan nak selesaikan masalah orang. Dia nak selesaikan masalah dia untuk kekal berkuasa lagi 4 tahun, lagi 5 tahun. Kita cuma sebagai umpan-umpan dia. Kononnya rakyat, kononnya rakyat, walah dia. Apakah dia berani untuk letak jawatan, untuk hidup bersama rakyat? Dia tak akan berani. Sebab dia dah selesa dengan jawatan. Dan itu kalau tuan-tuan lihat, penyakit. Saya tak kata semua. Kita kata penyakit. Ini pandemik orang ada kuasa, pandemik dia. Memang dia akan berjangkit sama-sama dia. Masuk je ada kuasa, maka ini pandemik dia. Melainkan yang patuhi SOP kekuasaan. Dia akan terselamat. Itu pun kena pakai topeng lah. Seumpamanya. Seperti analogi. Ada dia kuasa, dia ada penyakit. Dia sibuk macam mana nak pertahan kuasa dia. Yang menteri besar nak pertahan macam mana nak menteri besar dengan ada orang cantas di bawah. Yang jadi YB macam mana nak pastikan dia bertanding lagi tempat ni. Yang ada orang lain pula ambil. Sebab tu dia marah bila kuasa dia. Dia usik. Atau dia cepat melompat bila ditawarkan kuasa. Melompat, tak ada prinsip. Jadi lelaki ni, yang Nabi Allah Yusuf, takbir mimpi, dan sekaligus menolong dia untuk menyelesaikan masalah dia. Motivasi. Tapi dia lupa menyebut Yusuf. Dan Allah Ta'ala hukum Nabi Allah Yusuf AS. Sebab dia meletak pergantungannya pada manusia. Walau sikit. Tolong sebut. Sebab tu tuan-tuan kita, yang malang budaya main kabel dalam kehidupan, boleh membahayakan akidah kita dan agama kita. Dan mengurangkan tawakal kita pada Allah. Tapi saya tak boleh main kabel? Boleh. Tapi pergantungan kita pada Allah. Waktu kita minta orang ni sekian-sekian, tapi kita insyaAllah kalau ada rezeki ada. Waktu memang tak ada rezeki oleh guna kabel, kita boleh terima. Kita tak marah kabel. Tak ada pula nak potong kabel tu. Kita gunakan asbab. Umpama kita mengair, kita guna asbab dengan joran, dengan umpama. Tak dapat kita letak. Walau kita tahu laut ni banyak ikan ni. Jutaan ikan. Laut tidak pernah kedekut. Tapi kerana bukan rezeki kita. Sifat laut ni kita ambil percuma. Sebesar-besar ikan sampai sekecil ikan. Bertantan ataupun berapa ekor. Laut ni terkenal dengan pemurah. Dia tak pernah kedekut laut. Cuma kerana bukan rezeki kita lagi. Pergi lagi, pergi lagi. Kerana ada orang dapat bertantan ikan. Ada orang dapat sekian banyak ikan. Sebab itu orang Arab bila syair mereka menyebut tentang seorang pemurah, mereka akan berkata, anta bahrun, kamu ni lautan. Fissamahati waljud, fissamahati waljud. Anta kal bahri fissamahati waljud. Kamu seperti laut. Dari sudut memaafkan dan pemurah. Ya, laut memaafkan. Kita buang benda kotor, tahi, najis, dia memaafkan. Dia membersihkan kembali. Banyak mana orang buang kotoran di laut. Laut tidak berdendam dengan dia. Laut sibuk membersihkannya. Kemudian memberikan kepada ikan yang tidak pun terkesan dengan kotoran yang dibuang. Maka ini perumpamaan yang Allah ciptakan. Jadi, bila Nabi Allah Yusuf teringat melihat orang ini boleh tolong dia, Allah terus tegur Nabi Allah Yusuf. Demikian kita. Biar ingatan kita pada Allah. Kerana itu orang yang dekat dengan Allah doanya banyak. Dan doanya panjang. Doanya ialah bukan permintaan tapi munajat. Orang awam macam kita tuan-tuan doa cuma minta, 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 minta. Persis seperti peminta sedekah. Minta, minta, minta. Tapi orang dekat dengan Allah dia ialah pengaduan. Munajat. Dan pengakuan, ya Allah aku lemah. Ya Allah hamba yang sentiasa berada di pintu. Yang mengetuk pintumu. Mengharapkan supaya dibuka pintu rahmat. Maka jangan kau halau aku dari sisi pintu. Dengan kau tidak mempedulikan rintihan dan permintaanku. Kita merayu pada Allah. Bukan jadi minta, ya Allah aku nak kaya. Amin. Tentunya. Allah nak kahwin. Dah. Diminta macam. Macam syarikat bapak dia. Tak ada adab dan sebagainya. Dia tak ada nak beritahu, ya Allah banyak dosaku. Dan aku tahu tak layak untuk aku dikabulkan doa. Dek buruk adab dan perlakuanku. Namun engkau Tuhan yang maha pemurah. Tuhan yang maha pengampun, yang mengetahui kelemahanku. Yang mengetahui keterbatasanku. Dan mengetahui kecuaianku. Tangan ini sentiasa menadah keberkatan daripadamu. Maka jangan engkau jadi tangan,
biarkan tangan ini jatuh dengan kekosongan tanpa pemberian dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang mengingati-Mu, orang yang menyintai-Mu, yang mentaati dan mematuhi-Mu. Kita bercakap dengan Allah. Bila orang tu dia suka bercakap dengan seseorang, maknanya suka orang tu. Bila kita suka bercakap dengan Allah, maknanya kita sayang Allah dan Allah akan sayang kita. Sebab itu kena buang pergantungan kita pada makhluk dengan menganggap bahawa mereka semuanya. Sebab itu orang-orang beriman sebenar, tawakalnya kuat kepada Allah. Serah kepada Allah. Dia suruh yakin, dia suruh meletakkan harapan, dia suruh takut, semuanya kepada Allah. Dari suruh taubat, yang dia kembali kepada Allah. Dia silap sikit, dia akan cepat taubat. Supaya hatinya benar-benar dijaga dan dipelihara. Sehingga dia mendapat tingkatan hati-hati yang baik. Tentang bila kita sebut tentang hati, yang sebelum ni kita sebut tentang pecahan-pecahan hati. Hati putih dan hati hitam. Kita sebut 8 pecahan hati putih dan 9 pecahan hati hitam. Di sana para ulama juga ketika mana membahagikan hati-hati yang baik, merujuk kepada apa yang disebut di sebahagian mereka. Yang mereka katakan atau mereka menyebut al-qalbu as-sanubari sab'u tabaqat. Hati sanubari dia ada 7 tingkat. Untuk kita dapat tingkatan ini. Dia panggil hati sanubari. Kita kan biasa sebut istilah sanubari. Dalam sanubari. Maksudnya sanubari ni benda dalam. Tapi orang Arab memang sebut al-qalbu as-sanubari. Hati sanubari. Di mana hati sanubari ni tuan-tuan sekalian? Dia ada 7 tingkat. Tingkat yang pertama yang disebut sebagai ataupun yang pertama disebut as-sadru. Ini bila kita buka Al-Quran. As-sadru maksudnya ialah dada. Yang padanya ada hati kita. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang was-was. Bila kita was-was, kita pun ambil tangan letak kat dada kita. Dalam Quran sebut min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada Allah daripada waswas syaitan yang mewaswaskan pada dada manusia. Dada tu hati, bentuk hati. As-sadr, permukaan. Di mana kalau kita buka Al-Quran, as-sadr ini hati yang juga disebutkan as-sadr. Kata terjemahannya makna dada, dalam dada kita. Juga memberi maksud hati ialah tempat di mana ada Islam kat situ. Dan di situ juga ada penyakit was-was. Dan di situ juga ada ingatan. Ingat, tak ingat, lupa, nyanyuk, dia duduk kat situ. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah lapangkan dadanya. Bukan dada ni, memang tunjuk kat sini. Tapi dalamnya ada bentuk hati. Yang sifatnya ialah menyimpang Islam. Dan bersama Islam itu ada was-was. Sebab itu bila orang tu was-was, tanda dia ada Islam. Dia ada Islam. Namun, kalau dia ada iman, dia takkan was-was lagi. Sebab dia cuma punya Islam, kan itu dia masih was-was. Dia was-was rezeki dia. Dia was-was. Ya bukan sekadar was-was sembahyang tu yang angkat takbir 10 kali tu. Termasuk was-was tentang rezeki, tentang masa depan. Dia tak yakin bahawa ia semua telah ditentukan oleh Allah. Kamu kerja je. Anak kamu tu tak payah fikir masa depan sangat. Kamu didik je dia. Masak bimah nanti-nanti. Kenapa nak fikir sesuatu kita pun tak tahu. Ini dek kerana cuma kita ada Islam. Dan bersama Islam itu ada was-was kita. Iman tak ada. Maksudnya iman tak kuat. Kalau orang bila ada iman, dia tak akan lagi was-was. Tak akan. Itu kita tahu. Indikator apakah kita ni cuma, kita ni adik. Punya Islam atau punya iman. Kalau iman, kita tak akan ragu-ragu lagi. Baik, ini yang pertama. As-sadr dipanggil. Yang kedua dipanggil al-qalbu. Al-qalb. Ya, hati juga. Tadi perkataan sadrun. Juga makna hati. Kalau terjemah secara literalnya, dada. Al-qalbu. Ini disebut oleh Allah. Walakinna allaha
habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan kamu cinta pada iman, Allah hiaskan iman dalam hati kamu. Baik, hati inilah tempat di mana iman ada. Dan bersama iman itu dia ada ta'akul, ada akal. Ada pendengaran, ada penglihatan. Maksudnya pendengaran yang terus menjaga iman dia. Setiap kali dengar sesuatu iman naik. Setiap kali lihat sesuatu iman naik. Ni mata hati yang dianggap sebagai investment terbesar pada hati dia. Ini ada pada al-qalbu. Hati. Disebut dengan qalbu. Yang tadi disebut dengan as-sadru. Yang ketiga, dipanggil as-syaraf. As-syaraf ini juga tingkat hati. Tempat di mana kalau orang cinta pada makhluk. Orang kalau sayang orang, maka hati tu dia ada satu tempat namanya syaraf. Kita sayang mak kita, sayang adik kita, kita sayang isteri kita, kita sayang suami kita. Kita sayang kekasih kita. Allah sebut dalam Quran, qad syagafaha hubba, dan surah Yusuf ayat 30. Zulaikha itu telah, di hatinya telah terbentuk cintanya kepada Yusuf. Ni cinta ni kalau masuk dia jadi macam, tuan-tuan dapat beza begini, macam saya katakan, kalau kita mula-mula jumpa jodoh, kita rasa macam mana berdebar. Tu hati berdebar. Kan ni jodoh kita. Kita jumpa perempuan biasa-biasalah tengok. Mungkin kita pujilah lawa lah, bagus. Tapi bila kita jumpa jodoh yang memang kita cinta betul, dia lain. Dia tidur pun tak berapa nak lena. Ni kalau sebut nama dia, kita jadi senyum, hilang rindu. Ni kalau tengok baju dia pun okey, boleh tidur lena. Boleh telefon dia, boleh dating. Ni perasaan ni panggil syaraf. Ini semua pernah ada. Jangan ada lagi mungkin. Maksudnya setiap orang yang dia jumpa jodoh, dia rasa benda ni. Untuk kita faham makna perkataan syaraf. Siapa pun bila dia mula jumpa jodoh, dia berdebar, dia rasa tak keruan. Ini daripada hati mana ni? Hatinya bernama syaraf. Dia letak cinta yang menemukan kita pada makhluk yang kita sayang. Termasuklah orang-orang yang kita hormat sangat-sangat. Bila kita jumpa, kita berdebar. Takut. Ni kita memang teruja dengan dia. Yang baik dia teruja dengan ulama, dengan tok guru. Yang biasa pula teruja dengan artis dan pelakon, dia tengok dia rasa excited sangat-sangat. Ini daripada hati yang disebut syaraf. Itu cinta pada makhluk. Sama juga waktu kita sayang anak kita. Sayang sangat-sangat anak kita pun, yalah, tak sabar-sabar nak balik awal nak tengok anak kita, barulah hi anak baru bertakdir. Ini panggil syaraf. Atau kita suka cucu kita. Memang kalau nampak cucu macam hilang masalah. Ini disebut syaraf. Juga tempatnya di hati. Dan yang keempat, dipanggil fuad. Fuad. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Dalam surah An-Najm ayat 11. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Hati tak akan berbohong dengan apa yang dilihat. Fuad. Dia berfungsi untuk melihat Allah. Orang ada fuad, maka dia dapat melihat kebenaran. Orang yang tak ada fuad, maka dia tak boleh lihat kebenaran. Walaupun nama dia Fuad. Misalnya. Nama dia Fuad tak besar. Okey ni. Belum tentu. Tapi kalau dia ada Fuad, ya. Ini disebut oleh Allah, ma kazabal Fuad ma ra'a. Fuad tak akan berbohong dengan apa yang dia lihat. Sebab dia ni, kalau nampak kebenaran, dia tak akan tolak. Macam mana pun situasi, orang ni dia ada Fuad. Walaupun kebenaran tu pahit, walaupun kebenaran tu atas kepala dia sendiri, maka orang ni mempunyai fuad. Tapi kalau orang tak ada fuad, maka dia akan cenderung menolaknya. Dan yang kelima disebut sebagai suwaida. Suwaida hati di mana tersimpang padanya ilmu agama. Hati-hati yang menyimpang ilmu agama. Allah sebut dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati yang tak faham, tidak mau faham dengan perkara agama mereka. Ada mata tidak mau melihat perkara agama mereka. Artinya, bila sebut suwaida, satu bentuk hati yang dengannya dia boleh faham agama. Melainkan kalau dia abaikannya. Sebab itu kepahaman agama berada pada satu sudut di hati kita. Yang disebut sebagai suwaida.
Dan yang keenam kita sebut sebagai mahajjatul qalbi, hamparan hati. Hamparan hati ini tempat tajalli segala sifat Allah Ta'ala. Tajalli sifat Allah. Maksudnya tuan-tuan, segala akhlak-akhlak yang baik, perangai yang baik, itu terbentang pada hati kita. Ia merupakan sifat Allah. Sifat pemurah, sifat penyayang. Sifat kita untuk memperjuangkan kebaikan, kebenaran. Ia daripada apa disebut sebagai hamparan hati. Ada pada kelompok kumpulan tertentu. Dan yang ketujuh dipanggil habbatul qalbi. Habbatul qalb merupakan tempat di mana seorang tadi mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, maka Allah tunjukkan hatinya. Yani Allah bimbing, Allah pandu hati dia. Hati ini tempat di mana Allah Ta'ala tengok hambanya. Ini disebut sebagai habbatul qalb, dalamannya. Kita panggil intipati dia, habbah. Kalau umpama kurma, habbah tu dia punya biji. Biji. Di mana hati tu dia ada satu benda biji dalam hati. Tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana daripada biji itu kalau ditanam akan subur pohonnya. Akan baik kan kita kalau nak tanam satu tanaman kita pun cerita benih dia. Ini benih malinja, ini benih mahsuri 24 sekian untuk dapat padi yang sekian-sekian. Ini benih tu, ini benih ni. Maka hati ni dia ada satu benih dia. Dia akan membesar. Yang tempat kecintaan Allah pada dia. Tak, ini benda semuanya namanya hati. Baik kita sebut tentang fuad, kita sebut suwaida, kita sebut tentang syaraf. Tapi fungsinya. Sebab tu kita dapati hati ni tuan-tuan. Dia ada dua makna. Satu, makna fizikal. Yang diketahui oleh semua doktor-doktor. Pakar-pakar perubatan. Kita pergi hospital sakit hati. Orang tahu. Kita buat pembenahan hati, pembenahan hati. Ia organ. Itu makna zahir. Dan hati juga ini ada makna batinnya. Yang menyimpang semua perkara. Perkara sifat-sifat. Berakal, bijak, cerdik, suka, benci, kuat, pengorbanan semua dalam ni. Atau dengan kata lain dia adalah sudut kerohanian. Yang ni sudut jasmani. Begitu manusia terbentuk. Pada satu hati terbentuk ada dua benda utama yang menjadi terbentuk. Iaitu jasmani dan juga rohani. Bukan sekarang kita melihat badan kita secara keseluruhan. Fizikal dan rohani kita. Sebenarnya pada hati tu dah terbentuk dua tu. Walaupun mungkin fizikal kita tak ada. Dek sakit itu sakit ini. Tapi hati tu akan membentuk sebagai fizikal dan sebagai rohani. Kita berfikir secara fizikal, kita berfikir secara rohani. Dan kalau kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut hakikat hati dalam Quran pada tiga makna. Yang pertama memberi maksud akal. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb." Ia menjadi peringatan bagi orang yang ada hati, yang ada akal, yang boleh berfikir. Ini kalau kita tengok makna hati dalam Quran. Yang kedua, hati memberi maksud tadbir. Tadbir ataupun kita sebut ar-ra'yu wa tadbir, perancangan. Hati ini sifatnya merancang. Sebab itu kita sentiasa planning. Sini, 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 fikir. Hati ini sibuk. Waktu kita solat, hati ialah anggota paling sibuk. Allahu Akbar. Lepas ni nak sarapan, lepas ni nak gini, lepas ni, lepas ni, lepas ni hati merancang. Kita bawa kerja, dah rancang. Beli rumah, beli kereta, ni, 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 nak kahwin, rancang. Dan hati itu sibuk merancang. Dia merancang jauh. Sehingga melupakan rakaat solat kita. Dia bukan rancang kat sini. Dia merancang di sini. Sehingga kita lupa kita berada dalam keadaan mana. Sebab itu kita boleh terbenam 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sebab hati ini dia menyibukkan diri kita dengan rancangan-rancangan dia. Itu kita sebab hati jahat ke, hati baik ke. Dia itu semua rancang. Dan kadang orang tak nampak perancangan dia. Sebab muka dia muka biasa. Tapi hatinya sibuk merancang. Apa nak buat? Dan yang ketiga dalam Quran, hakikat hati ialah hati yang memberi maksud sebenar tempat pandang Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi mereka ini buta hati dalam dada mereka. Yang tidak lagi dipandang oleh Allah. Maksudnya hati ini hati yang betul-betul yang Allah maksudkan.
Hati menjadi tempat pandangan Allah. Tapi bila hati itu buta, Tuhan tak pandang dia. Dia tidak memandang Allah dan Allah Ta'ala tidak memandangnya. Karena bila hati itu memandang Allah, hati itu jadi celik. Kalau hati itu tak pandang Allah, dia jadi buta. Seolah-olah dalam hidup kita, makin kita lupa Allah, kita sedang membutakan hati kita. Makin kita jauh dari Allah, kita membutakan mata kita. Tapi makin kita dekat dengan Allah, kita menjadikan mata kita celik. Sehingga makin lama makin menembusi segala tabir-tabir yang hijab. Jadi tuan-tuan, bila banyak buat baik, akhirnya kita nampak akhirat. Bukan akhirat lebih kita yakini dari dunia. Lalu kita sanggup beri banyak mana pun untuk kita dapat akhirat. Bayar yang wakafkan harta dia semua, yang sanggup derma, utamakan benda itu daripada dirinya. Ini orang-orang yang Allah buka hijab untuk melihat akhirat. Dia melihat dengan keyakinan, dengan ainul yaqin. Sebelum dia melihat dengan haqqul yaqin. Kita tengok. Orang ini tuan-tuan tak kisah. Kalau dunia dia hilang untuk dicari akhirat, apa dia peduli? Sebagaimana orang sana, dia tak peduli hilang akhirat sebab nak dapat dunia. Maka orang sini tidak peduli hilang dunia untuk dapat akhirat. Sebab matanya telah melihat, menembusi hijab-hijab. Sehingga dia nampak dunia ni sekejap je. Tak lama pun. Ketika mana orang sana, tidak yakin pun pada akhirat. Dan melihat dunia itu panjang. Orang yang dekat dengan Allah ini melihat, dia tahu umur dunia. Keterbatasan. Kita ini hidup. Macam mana pun panjang umur mati. Dia tahu benda itu. Macam mana hebat pun akan berakhir. Macam mana kuat pun akan lemah. Macam mana tegak berdiri akan rebah. Itulah dunia. Dia nampak. Maka keyakinan yang pada akhirat. Untuk dia menjadikan ia sebagai jabatan ke akhirat. Ini tingkatan hati. Dan bagaimana hati ini perlu dibentuk sungguh-sungguh. Pada dua perkara yang disebut oleh Syamdu Qadir. Tinggalkan maksiat. Dan tinggalkan ingatan pada manusia. Sehingga benar-benar kita bergantung harap kepada Allah. Dan cara untuk bergantung harap pada Allah dengan berdoa. Dengan berzikir. Dengan banyak ketaatan. Dengan melihat, memandang akhirat. Dengan melihat bagaimana dunia ini akan binasa, akan hancur. Dan melihat lemahnya makhluk. Dan melihat segala kegagalan-kegagalan makhluk. Supaya kita tidak meletakkan tawakal kita pada makhluk. Ini makhluk yang dulu jadi menteri, akhir jatuh jadi orang biasa. Kegagalan dia. Dulu ni kaya raya akhirnya zero kegagalannya. Maka kenapa kita nak letak pergantungan pada orang yang terdedah dengan kegagalan? Kenapa tak letak pergantungan kita pada Allah? Ya, kita mu'amalah dengan manusia. Tapi pergantungan dengan Allah. Supaya sentiasa kita memberi hak manusia dengan betul. Dan memberi hak Allah sebagai keutamaan. Hak Allah, keutamaan. Hak manusia, kita beri dengan cara betul. Jangan melampau, jangan berkurang. Ini isteri kita, dia ada hak. Ini suami kita, dia ada hak. Ini anak-anak kita, dia ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap yang berhak itu hak dia. Tapi bila berkait dengan Allah, ia keutamaan. Ia prioriti. An yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul keutamaannya berbanding yang lain-lainnya. Sebab itu dia sanggup tinggal dunia kalau ia haram. Dia sanggup tinggal dunia kalau ia menjauhkan dia dari Tuhan. Dia sanggup dunia tinggal dunia kalau ia melalaikan. Dia sanggup tinggal dunia kalau Allah murka kepadanya. Dia sanggup. Bukan disanggup mati kerana Allah. Habis harta kerana Allah. Syahid pada jalan Allah. Ini bila hati dah bersih. Tak ada benda yang mereka takuti. Mereka takut Allah Ta'ala murka pada mereka. Ini kuatnya hati orang beriman bila dibersihkan. Sebab itu tuan-tuan amalkan ataupun bila kita sebut tentang tinggalkan maksiat sebagai step pertama kita, khutbah ulah. Namun tinggalkan maksiat, saya dah beritahu dengan dua cara. Pertama dengan ilmu kita. Belajar sebanyak mungkin untuk tahu mana salah, mana tak salah. Yang kedua dengan taubat kita. Sentiasa taubat. Takut-takut ada yang terlepas pandang lalu kita buat maksiat tanpa kita sedar. Sebagaimana muamalah kita dengan mak ayah kita. Dengan ilmu kita layan mak ayah kita. Tapi dalam masa sama kita pun takut dia kecil hati dan hal-hal yang lain. Maka kita sentiasa minta maaf dengan dia. Maka ini baru anak-anak yang patuh. Dengan ilmu dia tahu layan mak ayah dia. Kemudian dengan meminta maaf, dia dapat menyelesaikan hubungan jauh dia dengan mak ayah dia yang dia tak perasan. Dia memang tak pukul mak, tak dan itu dan ini. Barangkali ada tindakan dia tanpa disedar, dia jarang bersembang dengan mak ke contoh.
Dia jarang damping mak dia. Contoh tak jap. Jarang pelawa mak dia keluar jalan. Mak pun kecil hati. Macam mana nak rawat? Dengan cara dia minta maaf. Maaf kalau saya ada silap cakap. Ada silap buat. Ada benda. Itu jadikan dia komplit sebagai anak soleh. Sama juga komplit dia sebagai hamba Allah yang sebenar. Dengan ilmu dia tahu mana salah, mana betul. Kemudian dengan taubat. Sebab ada perkara yang mungkin tanpa dia sedari maksiat pada Allah. Ia kemurkaan Allah. Ia menyebabkan Allah cemburu pada dia. Sebab dia mengutamakan hak makhluk berbanding hak Allah. Dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allah yaghab. Allah itu cemburu. Jangan buat benda yang menjadikan Allah cemburu pada kita. Yang ini marah. Bila kita letak keutamaan makhluk berbanding Allah, maka Allah marah. Eh, penting sangat ke dia berbanding aku? Hak aku dengan hak manusia, mana lebih penting? Yang ciptakan kamu siapa? Yang bagi rezeki pada kamu siapa? Kamu akan kembali pada siapa? Kamu akan diadili oleh siapa? Maka setiap orang kena tahu, kena mendalami ilmu dan kena perbanyakkan taubat supaya bersih hatinya dan dia terluka hijab. Dia nampak segala-galanya sesudah dimuliakan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.